di kecepatan 3. Bisa dilihat. Oke, seperti itu. Yang ini. Malahan ini lebih kenceng. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Hai, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Mr. Jeger, engineer Anda di sini. Kali ini Mr. Jeger akan unboxing kipas angin Advance ya. Kipas angin Advance TDS18 ya. Kipas angin ini memiliki fitur 3-in-1, bisa untuk stand, duduk, dan dipasang di jendela ya. Harga kipas angin ini Mr. Jeger dapatkan hanya Rp250.000 ya. Jadi hampir sama besarnya dengan Mas Pion ini, sekitar 18 inch. Langsung saja kita buka dan kita juga akan memperlihatkan cara installnya ya, cara memasangnya atau cara merakitnya. Oke, kita segera unboxing pasang ini dan kemudian kita install, kita rakit ya. Oke, ini adalah item-item yang kita dapatkan. Ini ada handphone-nya, alat-alatnya ya. Ini buat untuk yang duduk. Ini ada tiang. Ini pennya ya. Jadi pennya terbuat dari plat ya, bukan dari plastik. Ada alat untuk pasang duduknya. Dan ini adalah motornya ya. Dan dapat buku petunjuk dan baut-baut pemasangan. Juga dapat kartu garansi. Oke. Sekarang kita akan langsung coba rakit ya. Kita pertama kali ambil dudukannya, kemudian kita pasang ini. Oke. Ini buat cover di sini ya, tutupnya. Jangan lupa kita pasang dulu. Jadi teman-teman bisa dideketin nggak sakit. Jadi ini harus masukin sini dulu, ini baru di sini. Nah, ini bisa di expand kemudian dikencangkan seperti itu. Nah, kuat. Dan di sini kita pasang baut. Nah, bautnya kita dapat beberapa baut ya, dan visor. Jadi ini untuk bracket pemasangan di dinding ya. Ini visornya, jadi kita nggak akan pakai sekarang. Itu kita perlukan pada saat kita memasang di dinding. Jadi sisihkan saja dulu. Ini bautnya untuk itu. Kemudian, nah di sini kita ada dapat baut yang seperti ini ya. Ini untuk dudukannya ya, baut dudukan sama nutnya. Nutnya ada 4. Sedangkan untuk ini untuk visor. Nah, ini adalah bracket untuk memasang switch kecepatan ya. Switch kecepatan kita taruh di sini, kita sisihkan di sini. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita pasang dulu ininya, bautnya. Oke,
Kan sini kita ada 4 lauknya. Kemudian mau bawa kita pasang dan cincang ya. Mr. Jeger punya koleksi kipas ya, Mastion, Rizbo, yang kecil juga, Mastion juga mereknya. Ini Mr. Jeger coba yang merek Advance ya, seharga Rp250.000 ya, 3-in-1 lagi. Jadi karena harganya lumayan murah, kita juga coba saja. Makanya kita lihat hasilnya seperti apa ya. Oke, kita habiskan. Nggak kelihatan. Kemudian kita buka motornya. Jadi lihat di sini motornya. Kak Sabit, sini kak. Dilihat motornya. Ya, ini motornya ya. Dan ini switch untuk kecepatannya ya. Dan mematikan. Seperti itu. Jadi untuk memasang di sini, Kak Sabit bisa dilihat dulu ini kak. Nah, ini bautnya ini harus dikendorkan dulu ya untuk memasang ini di sini. Oke, bautnya dikendorkan dulu jadi kita bisa pasang. Sini. Ya, itu. Kemudian kita kencangkan. Oke, sudah kuat. Kemudian kita pasang remote-nya ya. Off. 1, 2, 3. Oke, kita taruh. Ini. Kita pasang bracket-nya dulu. Kak Sabit, sini kak. Nih, cara masang bracket-nya kak. Ini. Ya. Seperti ini ya. Ini di sini. Oh terbalik, sorry. Ya seperti ini. Ya, ini di sebelah sini. Buat yang di bawah, coba bawah. Oh magnetnya kuat banget. Oke. Oke, kita cekkan secukupnya. Oke, kemudian ini kita taruh di sini. Ini ya. Ya. Kemudian next kita pasang baling-balingnya. Pasang baling-balingnya. Buka dulu plastiknya. Oke. Bisa dilihat di sini. Ini adalah baling-balingnya ya. Buat dari metal ini. Bukan plastik ya. Oke, nah. Yang ini adalah cover depan, ini cover belakang. Kita lepas dulu. Seperti ini teman-teman, pennya ya. Sekarang kita pasang pennya ini.
menggunakan 3 skru. Apa? 4 ya. Ada 4 skru. Keluar keringat deh, panas. Oke, stop ya. Kemudian kita pasang baling-balingnya ya. Hati-hati, yang ini tajam ya. Jadi ngambilnya. Sebelum memasukkan, kita kendorkan dulu baut yang di sini ya. Ya. Itu. Biar kita pasang. Keluarkan lagi dikit. Ya. Oh, sorry. Kemudian kita kencangkan ya. Kita cari ya segitu. Jadi bautnya itu kita kencangkan di detentnya, ada detent di sana biar kuat deh. Setelah itu kita pasang per depan. Jadi gampang sekali kan teman-teman, cara memasang. Kita rilis dulu pelan-pelan ininya. Ya, kita bawa ke sini. Di itu. Ya. Ini teman-teman, ya. Semua udah rilis. Langsung kita pasang. Oke. Okay. Headpunch. Oke. Okay. Nah, kemudian kita tinggal ceklekin aja. Kita ceklekin yang di bawah dulu ya. Okay. Set. Nah, seperti itu. Gampang banget. Ini gitu. Dari sebelah sini ya. Ini baik ya, cepet. Oke, kuat semua udah skill ya. Sekarang kita akan coba kita kita adjust itu ya, ketinggian. Jadi ini bisa di adjust naik turun ya, itu sampai segini ya bisa di adjust. Kita naikin mungkin oke, kita adjust segitu. Sekarang kita coba menghidupkan ya. Bim, salabim.
kabelnya lumayan panjang ya. Oke, testing. Satu. Oke. Ini kecepatan satu ya. Kecepatan dua. Itu. Kecepatan tiga. Oke, amat keras. Itu teman-teman ya. Jadi cara masangnya sudah selesai. Kita coba compare sekarang dengan Mas Kion yang harganya 350-an. Ini 350.000-an sedikit ini. Kita compare dengan yang ini. Kita compare. Kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama kecepatannya ya. Di kecepatan 3 bisa dilihat. Oke, seperti itu. Yang ini malahan ini lebih kencang. Ini lebih kencang menurut Mr. Diga. Ini sama-sama di kecepatan 3. Lebih kencang. Kalau dibandingkan dengan Mas Pion ini ya. Ini Mr. Diga beli kalau nggak salah 350.000-an. Yang ini 250.000 ya. Kencang dan murah. Untuk pemasangan di dinding, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa panjang pasang di dinding. Oke, kita matikan dulu. Untuk pemasangan di dinding, kita bisa tambahkan ini ya, alat-alatnya. Seperti ini, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk berdiri, ini untuk kipas duduk ya. Kipas duduk itu seperti ini. Untuk membuat kipas angin ini menjadi kipas angin duduk, kita rakit ininya ya, apa namanya, dudukan dan duduknya. Seperti ini, kita masukkan di sini. Ini kita masukkan di sini. Kemudian kita baut ya. Ini ada baut kecil. Setelah kita baut seperti ini, kemudian kita buka ini ya. Ini kak sakit. Jadi ini untuk masang ini. Oke. Ini kita sakit. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ini gak lupa. Oke, setelah dudukan penyangga dudukan ini terpasang, kemudian kita lepas baut yang memegang tiang ini ya. Di sini kita kendorkan bautnya. Di sini kak, lihat kak. Ya ini. Oke, kita kendorkan. Setelah kendor, kita tinggal cabut ya. Kita tinggal cabut.
seperti ini. Oke. Nah, kita sudah bisa menggunakan ini sebagai kipas duduk. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan sebagai kipas duduk. Oke. Dan jadi perhatikan putarannya cukup kencang ya. Kalau ini 3. Oke. Kalau di sini lebih kencang kelihatannya. Sedangkan kalau ingin memasang di dinding, kita tinggal memasang bracket ini ya, teman-teman. Ini. Yang ini. Jadi kita tempel di dinding seperti ini. Oops. Jatuh. Dan nanti kipas anginnya itu tinggal kita taruh di sini. Ceklek seperti itu. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja mungkin yang bisa Mr. Digger share sore ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Digger. Salam screwdriver. Bye bye.